Hari ini aku mau bikin nasi goreng ikan pindang pakai sayur sawi, olive oil. Nah, di sini ada nasi satu porsi atau satu mangkok ya. Terus aku nanti pakai sawi olive oilnya 1,5 sendok makan, 1/4 sendok teh garam, 1 butir telur, 10 gram butter atau margarin, 10 biji cabai rawit atau sesuka kalian, sama 1 biji ikan pindang yang sudah aku suwir kecil-kecil. Gimana cara masaknya? Ikutin terus videonya ya. Nah, aku sekarang mau motongin cabenya dulu. Aku pakai gunting ya, nggak pakai pisau. Tuang minyak sedikit. Kasih garam sedikit juga. Sekarang kita masak nasi gorengnya. Masukkan butter atau margarin, cabai, dan ikan pindangnya juga sekalian. Lalu masukkan nasinya. Tambahkan sayur sawi olive oilnya 1,5 sendok makan ya. 1,5. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita tambahkan garamnya. Garamnya cukup 1/4 sendok teh saja ya teman-teman, karena sayur sawi olive oilnya sudah asin gitu. Duh, baunya enak banget. Sudah mateng deh. Nah, sekarang aku mau taruh nasi gorengnya di mangkok kecil begini ya teman-teman. Ya nggak kecil-kecil banget sih. Kita cetak pakai mangkok. Oke, setelah itu kita taruh piring. Tambahkan telurnya. Lalu aku kasih irisan sayur lettuce-nya. Nasi goreng ikan pindang pakai sayur sawi olive oil sudah jadi teman-teman. Kalau kalian suka, silakan mencoba menunya Ayu ya dengan senang hati. Oh iya, kalau sudah menonton jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan boleh kalian share juga di sosmed kalian. Dan teman-teman yang baru nemuin channelnya Ayu dan Nicholas, jangan lupa ditonton 3 menit ke atas ya biar nggak ke spam. Baru kalian pencet tombol subscribe-nya, komen, dan like. Biar aku tahu nanti aku kunjungi ke kalian. Terima kasih ya.